Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di judul dan di thumbnailnya, aku mau bikin video review lagi. Aku mau racunin kalian dengan barang-barang yang aku review di YouTube aku. Okay guys, seperti yang kalian tahu, aku di sini bakalan review paket saffron dari Halvani underscore saffron 14. Pokoknya guys, untuk Shopee dan IG-nya kalian boleh langsung cek aja di description box. Tapi guys, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian dapat update terbaru kalau misalkan aku ada upload video baru. So guys, seperti yang kalian tahu, saffron tuh lagi booming banget. Akhir-akhir itu lagi booming banget di TikTok, di Instagram, bahkan di YouTube juga ada face mistnya, ada maskernya, dan kita bakalan review paketnya. Okay guys, jadi di sini aku dikirimin paket saffron yang menurut aku udah lumayan lengkap. Tada. Jadi ini adalah paket 1 atau paket A-nya. Jadi ada 2 paket gitu. Nah, di sini kita langsung aja buka ya guys. Di sini guys, yang pertama kita udah dapetin si ada. Ini adalah toner saffron atau face mist saffron. Ini tuh guys, dia tuh 100% air zam-zam, terus juga ada putik bunga saffronnya. Dia ada di belakang gitu guys, lihat. Tapi dia warnanya udah pudar karena ini udah pindah ke airnya gitu loh, lihat. Warnanya kayak kuning emas gini. Cerah banget kuningnya. Dan guys, yang selanjutnya di sini ada si masker saffronnya. Kita untuk paket yang satu ini dikasih 3. Ini aku suka banget sama packagingnya karena gemoy gitu, warna ungu. Ini lilak gitu gak sih? Kayak ungu muda. Tuh. Ini adalah organic petal mask saffron brightening. Ini isinya 10 gram. Dan guys, selanjutnya di sini kita udah dapet ini guys. Ini tada. Ini adalah mist sprayer atau nano spray gitu ya, bisa dibilang, sering dibilang nano spray. Jadi dia tuh adalah alat untuk merubah air menjadi partikel yang lebih kecil supaya lebih gampang menyerap gitu di kulit kita. Okay guys, di sini aku bakalan bahas bahwa si saffron itu untuk sebutan lainnya tuh ada yang nyebut juga sebagai bunga za'faran, terus ada yang bilang Crocus sativus, dan ada yang bilang kuma-kuma guys. Jadi si saffron itu adalah salah satu tumbuhan yang tumbuh di Iran dan Kashmir, dan ini adalah merupakan rempah-rempah termahal di dunia. Untuk manfaatnya di sini banyak banget. Di sini aku bagi 2 manfaat, yang satu untuk kulit atau buat wajah, dan yang kedua ada untuk kesehatan yang biasanya suka diseduh gitu guys. Okay guys, kita bakal langsung bahas untuk kesehatannya dulu ya guys. Jadi guys, saffron itu punya banyak banget antioksidan yang pastinya bagus banget buat tubuh kita. Dan juga saffron itu bisa untuk mengurangi penyebaran kanker dan mencegah kanker gitu loh. Terus guys, saffron juga dapat menurunkan kadar gula darah yang ada di tubuh kita. Dan saffron juga bisa untuk memperbaiki ingatan untuk lansia atau misalkan memperpanjang ingatan gitu loh. Saffron juga bisa menenangkan dan juga bisa mengubah mood kita. Dan untuk perempuan-perempuan nih, saffron itu bisa untuk mengurangi nyeri haid. Dan kalau misalkan kalian tanya, anak kecil boleh nggak sih buat minum saffron? Boleh banget guys, bahkan saffron itu bisa untuk mengurangi insomnia atau bisa untuk gimana ya? Jadi mengatasi insomnia pada anak kecil. Jadi guys, saffron tuh banyak banget manfaatnya dan masih banyak lagi yang belum aku sebutin gitu. Tapi sekarang kita bakal langsung bahas untuk manfaat untuk wajah kita atau kulit kita. Jadi guys, saffron itu bisa banget buat ngurangin iritasi di wajah kita yang merah-merah itu. Terus saffron juga bisa untuk melindungi dari sinar UV atau sinar matahari, dan jadi sebagai protection gitu loh. Terus juga saffron itu bisa untuk mengurangi lingkar mata atau mata panda, dan juga bisa untuk mengurangi bekas jerawat dan mencegah munculnya jerawat yang baru gitu. Dan untuk manfaat lainnya, saffron juga bisa untuk mencerahkan dan melembabkan kulit kita, dan juga bisa untuk menyamarkan noda hitam yang ada di kulit kita. Dan masih banyak lagi manfaat untuk kulit kita dan untuk kesehatan kita dari si saffron yang ini guys.
Okay, guys, ya di sini aku bakalan review yang pertama dari si saffronnya ini. Jadi satu sasetnya itu dia isinya ada 10 helai. Nih. Ada tulisannya di sini ya, guys, 10 helai bunga gitu. Di belakangnya juga ada manfaatnya, terus ada saran penyajian, petunjuk penyimpanannya, terus ada expire-nya gitu. Nih, kalian bisa lihat. Dan guys, di sini aku udah ada yang dibuka dan kita bakalan coba praktekin buat bikin si face mist sendiri, guys. Tuh guys, kalian bisa lihat ini udah aku buka ya, guys. Kita langsung koin aja isinya. Tada. Lihat guys, isinya tuh cuma segini, cuman manfaatnya tidak sesedikit dari si saffronnya ini. Dan ini aku ngerasa bakal awet banget karena dia diseduh juga cuma kayak 2 helai, 3 helai gitu kan. Untuk diminum atau dijadiin face mist. Lihat guys. By the way guys, ini isinya udah enggak 10 lagi karena ini udah ada yang diseduh gitu. Jadi guys, di sini aku udah nyiapin ya. Di sini aku udah ada nyiapin air zam-zam. Kalian bisa seduh pakai air yang air netral gitu, yang dingin. Dinginnya tuh kayak air dingin biasa gitu. Itu waktunya bisa sampai 30 menit. Kalau misalkan air anget, kalian bisa seduh dari sekitar 10 sampai 20 menitan gitu. Dan ini adalah air zam-zam yang kalau air zam-zam kan air netral gitu ya suhunya. Jadi kita bakalan langsung coba seduh ya guys. Oke guys, ini udah aku buka wadahnya. Ini aku nggak tahu sih berapa mili ya guys. Cuman kalau di sininya tuh, di sini ada tulisannya 500 mili air hangat itu 1 helai. Tapi aku ngerasa warnanya bakalan nggak sebagus kalau ini kan. Ini tuh jadi si face mistnya tuh 100 mili dikasih 3 helai gitu kan. Nah jadi kita ini aku kasih 2 helai gitu. Kita coba ya guys, kita masukin. Wow. Lihat guys, kayak gini aja. Tuh. Kecil banget kan? Kita langsung masukin. Dia warnanya enggak langsung berubah ya guys. Tuh. Kita masukin 2 helai aja. Oke. Kita masukin. Dia udah ada guys, dia tuh masih ngambang gitu loh. Tuh guys, ada yang merah-merah itu kan. Jadi kita bakalan tutupin dulu, terus nanti kita tunggu. Nanti kita tunggu sampai dia berubah warnanya tuh guys. Yet. Ini aku kasih suhu netra, jadi sekitar 30 menit gitu kan. Nah, sambil nunggu kita bakalan review yang lainnya. Oke guys, jadi di sini kita udah review kan siang saffronnya, Hana saffronnya ini. Nih guys, aku kasih lihat. Tada. Untuk paketnya itu kita udah dapet. Ini sebenarnya 3 ya guys, 3 saffron. Kalau yang itu aku beli apa terpisah. Nah, ini 3 saffronnya. Terus di sini ada yang face sprayer gitu, mist sprayer. Nah, ini kalian bisa lihat guys, dia bentuknya lucu banget. Tuh. Terus di sini ada si face mistnya atau kalian bisa pakai buat toner atau campuran masker juga. Tuh. Ini masih ada saffronnya guys, cuma warnanya dia udah berpindah ke airnya gitu loh. Dan di sini kita dikasih 3 masker saffronnya yang isinya 10 gram. Berarti 3 itu 30 gram gitu ya guys. Oke guys, di sini aku udah siapin satu set maskeran. Sebenarnya kalian boleh beli di tempat maskernya itu. Dia udah ada sediain yang satu paket gitu. Aku bakalan kasih tahu fotonya ini. Oke, jadi langsung aja kita bakalan buka dulu satu maskernya karena aku penasaran banget, dan kita seduhnya pakai si face mistnya dulu aja ya, guys. Oh iya, aku mau coba deh. Aku mau coba semprotin gitu ke wajah aku. Kita agak mundurin dulu ya, guys, kerudungnya. Aku mau coba semprotin dulu si face mistnya itu ke wajah aku. Aku gak mau kena kerudung, guys. Kalian bisa bisa pakai ini ya guys. Kita coba. Nah, ini kita unboxing. Di sini yang pertama dia udah dikasih si kabel casannya itu. Terus di sini, tada, aku dapet yang warna pink. Ini udah aku cas ya guys. Udah aku charger gitu. Terus ini isinya kayak gini.
Nah, nanti kita tinggal pencet tombol ini, dia udah otomatis nyala. Nah, di sini kita bakalan isiin si air saffronnya ini ke si face sprayer atau nano spraynya itu. Kita kasih sedikit aja dulu ya, guys. Tuh, kita masukin. Oke, kita tutup supaya tidak tumpah. Ya, guys. Dia udah ada di dalam airnya. Aku cuma isiin segini dulu ya, guys. Kita langsung pencet dan dia bakal keluar gitu. Tuh. Ya, guys. Kita langsung pakai aja. Kita langsung pakai di wajah kita. Ini seger banget sih, dia ada sensasi dingin-dinginnya gitu. Oke, guys. Aku rasa udah ya, guys. Tuh. Dia keluar air yang lebih kecil gitu loh. Lihat, guys, jadi kayak berdebu gitu. Nih, guys, aku udah pakai. Terus aku bakalan tap-tap dan aku tunggu meresap dulu ya, guys. Oke, guys, dia ini udah meresap ya, guys. Nah, sekarang kita bakalan langsung maskeran. Nah, ini masih ada, guys, airnya dia, guys. Tuh. Nah, di sini aku udah sediain mangkok kecil. Terus kita langsung buka aja sih maskernya ini. By the way, guys, aku udah cuci muka, aku udah gak pakai apa-apa, udah gak ada bedak. Aku cuma pakai eyeliner sama aku pakai sedikit lip tint gitu. Sini dia udah ada tempat buat nyobekinnya. Kita bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung buka. Oh ya, yeah, guys, by the way, ini di belakangnya ada ingredients-nya. Kita baca, di sini ada Oriza sativa, terus saffron petal, terus honey atau madu, ada yogurt, olive oil atau minyak zaitun. Terus ada fruit extract atau ekstrak buah-buahan gitu. Dan aku suka banget sih sama packagingnya. Ungu lilak gimana gitu, guys. Terus ada bunga-bunganya juga, gemes banget. Kita langsung buka. Oke, kita udah buka nih, guys, ya. Isinya putih biasa sih. Aromanya aku belum bisa mencium aromanya. Kita pindahin. Oh, dia ada saffron-saffronnya gitu, guys. Ternyata, guys. Oke, guys, aku udah beres tuangin. Aku ini kasih 2 sendok. Tuh, dia ada di dalam gitu ya, guys. Nih. Aduh, guys, silau. Nah, jadi ini tuh ada butiran-butiran saffronnya gitu ternyata. Aku baru tahu. Kita coba ambil ya, guys. Tuh, guys. Ini ada saffronnya gitu. Tapi udah kena si powdernya kan, jadi dia putih. Oke, kita sekarang bakalan masukin si saffron waternya ini. Aku masukinnya kira-kira aja ya, guys. Enggak yang terlalu banyak. Aku gak mau dia terlalu cair juga sih, supaya lebih gampang gitu kan. Kita coba dulu ya, guys. Kita aduk. Nih, kita aduk. Ternyata, guys, dia terlalu cair. Oke, guys, aku ada tambah sedikit maskernya lagi. Tuh, jadi dia nggak terlalu cair kan, guys. Lihat, guys, kita coba di tangan dulu ya, guys, sedikit. Tuh. Dia tuh kayak masker biasa aja sih. Cuman dia ada sih yang butiran-butirannya itu. Butiran saffron-saffron gitu, guys. Wanginya sih dia nggak yang kecium ada wangi aneh gitu. Dan kita bakalan langsung coba aja di wajah kita, oke? Okay? Let's go. Oh ya, guys, untuk dia udah ada sedikit berubah warna yang bawah. Kita coba aduk. Tuh, guys, dia warnanya udah sedikit menguning gitu kan. Dia tuh nggak yang sekaligus berubah warna gitu kan. Dia agak sedikit lama. Di sini aku udah sediain kuas masker. Let's go.
Tugas dia tuh ada saffron-saffronnya gitu loh. Nih. Ini. Tuh. Oke, guys, di sini aku lagi nunggu dulu sambil aku sedikit kipas-kipas gitu ya. Oke, aku tunggu dulu, nanti aku bakalan update lagi. Oh ya, guys, aku mau liatin ini. Ya, terus aja ya warnanya, terus aja kayak nambahin-nambahin gitu. Ini bakal lebih cepet untuk pakai air hangat, tapi karena aku pakai air zam-zam, jadi aku langsung aja. Jadi kan suka ada stok gitu kan di rumah air zam-zam, dan kebetulan aku dapet saffron ini. Dan aku langsung coba aja, guys. Tuh. Bersihkan wajah terlebih dahulu, tuangkan setengah saset masker ke dalam mangkok, setengahnya gitu ya, guys. Itu sebenarnya gimana selera kalian, gimana pendapat kalian buat wajah kalian tuh gimana. Terus campur dengan air mineral secukupnya, tapi di sini aku pakai air saffron karena emang bisa. Dan aplikasikan ke wajah dan tunggu hingga kering atau sekitar 15 menitan. Terus cuci wajah dengan air. Oke, kita tunggu sampai kering. Ini sebenarnya nggak akan nentu juga sih 15 menit. Karena gimana ketebalan dari si maskernya, gimana keenceran dari si maskernya. Pokoknya kita bakalan tunggu sampai dia kering, oke? Oke, guys, di sini aku udah tunggu baru sekitar 10 menitan. Tapi dia udah nggak yang terlalu basah gitu. Untuk efeknya di sini aku nggak ada ngerasain cekit-cekit sama sekali. Biasanya kan kalau masker, apalagi aku yang kulitnya tuh ada sedikit sensitifnya gitu, kalau misalkan pakai produk bakalan langsung ada cekit-cekit. Kalau ini nggak ada, guys, masih sedikit basah, guys. Nah, untuk ini warnanya dia udah lumayan keluar gitu. Mana, guys, kita samain tuh. Tapi kalau yang ini sih saffronnya masih warna merah karena masih baru belum 30 menit kan. Nah, kalau yang ini dia udah berapa hari, guys? Aku diamin. Oke, guys, kayaknya kita bakalan bilas sekarang dan aku bakalan bilas pakai air, air putih, air biasa, air dingin. And I'll be right back. Hello, guys. Di sini aku udah selesai bilasnya dan kita bakalan lap. Kita tap-tap aja pakai tisu. Ini sebenarnya aku belum ngeliat yang perubahan yang sekaligus ya, guys, karena emang masker tuh kan jarang banget yang sekaligus langsung kerasa kan. Tapi yang udah mulai kerasa tuh dia lumayan lembab dan dia tuh nggak bikin kulit kita kering, karena kalau rata-rata kan suka banyak ya yang masker organik, masker bubuk-bubuk gini tuh yang bikin kulit kita kering kalau misalkan kita pakainya kelamaan. Kalau ini enggak, guys. Oke. Ini aku udah bilas barusan pakai air putih, air dingin biasa. Oke, guys, jadi itu barusan maskernya udah aku review. Dan di sini kita bakalan langsung bahas. Mungkin dari kalian banyak yang udah nungguin harga dan isi paket-paketnya tuh apa aja sih? Berapa sih? Langsung aja kita bahas. Oke, guys, di sini yang pertama bakalan aku bahas adalah harga dari si Hana Saffron atau si saffron originalnya ini. Jadi harganya cuma 15.000 aja yang isinya 10 helai. Dia bisa untuk diminum dan bisa juga buat misalkan jadi kayak tadi yang aku seduh. Mana, guys? Mana? Nah. Dia warnanya udah kayak gini ya, guys. Nah, bisa dijadiin buat ini juga kan. Nah, ini tuh bisa buat face mist, buat disemprot-semprot, atau bisa kalian masukin ke si ininya. Kalau kalian beli satu paket, kalian bakal langsung dapet ini. Nah, oh ya, guys, by the way, si saffron ini juga bisa banget buat kalian pakai sebagai penurun berat badan. Aku udah baca kan belakangnya itu. Tuh, dia juga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ini udah lengkap banget sih menurut aku. Dan guys, yang selanjutnya di sini ada si masker saffronnya yang gemes banget ini warnanya. Jadi harganya cuma 8.000 aja. Dia 8.000. Isinya itu 10 gram gitu. Dan guys, untuk face mistnya dia harga cuma 25.000 aja. Isinya adalah 100 ml dan dia juga cocok banget untuk for all skin type atau semua skin type yang berminyak, yang kering. Dan di sini juga tulisan Pure Afghanistan Saffron kualitas terbaik atau extra negin grade 1 gitu. 2-in-1 toner and face mist. Tuh, jadi dia bisa pakainya tuh bisa kalian dikekapasin gitu, terus ditep-tep buat kayak toner, atau kalian bisa semprot langsung kayak gini, atau bisa buat campuran masker, dan yang sering aku pakai itu dimasukin ke sininya gitu loh. Dimasukin ke si
mist sprayernya gitu. Meski emang sih kalau misalkan produk buat wajah tuh kan pasti cocok-cocokan, cuma karena dia emang produk natural gitu, jadi untuk efeknya dia nggak yang bakal terlalu wah banget gitu. Dan guys, kalau kalian ada yang pengen nih, dia tuh si ininya tuh bisa dibeli terpisah, nggak yang sepaket. Harganya cuma 50k aja. Dia udah plus chargernya juga kan. Tuh. Ini dusnya kayak gini. Lihat guys, dia kan yang warna putih. Aku dapet yang warna pink gitu. Dan guys, kalau kalian mau beli di sini, di tempat dia juga tuh ada set alat masker yang kayak alat masker yang dia pakai yang kayak gini. Terus yang aku pakai tadi ini, terus dia ada kuas-kuasnya. Oh ya guys, aku mau ngeliatin dulu ini terakhir kali ya guys, tuh. Ini warnanya dia udah kuningnya tuh udah hampir setara gitu, tuh. Dan guys, untuk harga paketan, paket yang aku dapat itu yang isinya adalah 3 saset masker saffron, terus 3 saset si saffronnya ini. Terus juga ada yang 100 ml face mistnya ini. Terus yang si nano spray atau mist sprayernya ini. Dan guys, untuk paket yang kedua, jadi isinya tuh 3 saset si saffronnya tuh, yang ini tuh 3 saset sama kayak yang sebelumnya. Tapi si maskernya kalian dapat 4 saset masker saffron. Terus untuk si face mistnya di sini kalian bisa dapat 2 guys. Jadi 100 ml tambah 100 ml jadi kayak 200 ml gitu. Dan satu lagi di sini dia dapat nano spray atau si mist sprayernya ini. Dan guys, untuk harga yang paket satu tadi itu kan 130.000. Nah, untuk yang ini ada 157.000. Dan guys, sekarang tuh kalau misalkan kalian ada beli barang-barang atau paket-paket gitu, kalian bisa dapetin kalian bisa milih ya guys. Ada bandana masker yang kayak gini, dan ada set maskernya juga yang kayak gini. Kalian boleh langsung dapetin itu secara cuma-cuma dan gratis, yaitu dengan cara kalian beli produk. Kalian bebas ya beli produk apa aja, free sih yang bandana sama yang set maskernya itu. Tapi ada syaratnya guys. Nah, untuk syaratnya kalian boleh langsung aja ikuti Shopee-nya. Ini dia Shopee-nya, atau kalian langsung cek aja di description box ya, ada linknya. Terus kalian juga follow Instagramnya halvani_saffron14. Nah, kalau udah kalian boleh langsung aja screenshot dan kirim bukti DM-nya. Terus nanti kalian bisa langsung dapetin deh si yang saset masker, set maskernya itu. Atau kalian juga bisa milih bandananya, itu boleh banget guys. Dan guys, untuk Instagramnya seperti yang udah dari tadi aku sebutin, yaitu adalah halvani_saffron14. Dan untuk si Shopee-nya adalah astriahilda65. Oke, kalian pokoknya aku taruh di description box aja ya guys. Dan guys, buat kalian yang mau jadi agen atau jadi reseller di tempat kalian, kalian langsung aja DM ke IG-nya. Oke guys, jadi segitu aja video dari aku. Jangan lupa buat kalian cek Instagramnya, dan jangan lupa juga buat ikuti Shopee-nya. Apalagi kalau kalian mau beli produk kan, bisa langsung dapat free bandana atau set masker. Jadi kalian langsung cek aja, oke? Oke guys, jangan lupa untuk like this video, give thumbs up. Jangan lupa ya guys. Terus jangan lupa juga buat share ke seluruh teman-teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya, supaya kalian dapat update terbaru kalau misalkan aku ada bikin video-video baru. Jadi kalian bakal jadi penonton pertama gitu loh, penonton awalan gitu. Oke guys, jadi segitu aja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.